Halo guys, kalau kalian mau cari hotel di daerah Braga dengan lokasi strategis, dengan harga yang terjangkau, mungkin Hotel Ibis Style Bandung Braga boleh menjadi referensi. Oke, cek suhu dulu. Kok mami rendah banget? Ini adalah lobi Ibis Style Bandung Braga. Lobinya memiliki desain yang simple dan minimalis. Dan juga ada mini cafe di sisi kanan lobi. Sesuai protokol kesehatan, di dalam situasi new normal, banyak dipasang tanda social distancing di dalam lobi, terutama di area sekitar check-in dan juga di bangku-bangku tempat tamu untuk menunggu. Selain itu, di lobinya juga terdapat mini playroom, di mana terdapat PlayStation dan juga televisi dan juga mainan mesin panah. Ini adalah akses menuju lift, di mana desainnya agak sedikit unik karena jalannya menaik. Ini adalah tipe family room dari Hotel Ibis Style Bandung Braga. Luas kamarnya kurang lebih 33 meter persegi. Kamar ini bisa ditempati untuk 2 dewasa dan 2 anak. Karena terdapat 1 ranjang queen dan juga 2 ranjang single serta 2 televisi. Buat orang tua yang membawa anak kecil, sangat cocok dengan tipe kamar ini. Karena walaupun dengan luas kamar 33 meter persegi, tapi ada area khusus tempat orang tua dan anak bisa bermain ataupun menghabiskan waktu bersama. Kolam renangnya terletak di lantai 16 dan dibuka hanya sampai jam 5 sore. Kolamnya didesain untuk anak-anak karena kedalaman airnya hanya 0,6 sampai 1,2 meter. Restoran tempat makan pagi berada di lantai 2. Boleh saya cek dulu suhunya ada. Silakan. Sistem makan paginya kita tunjuk, lalu makanan diambilkan oleh petugas hotel. Untuk alat makan sudah dibungkus plastik dan ditaruh di rak sehingga kita bisa ambil sendiri. Jenis makanannya ada makanan utama, omelet, buah, kopi dan teh, tapi ada yang unik karena ada menu Indomie loh. Namun untuk makan pagi saat saya menginap tidak perlu daftar karena mungkin saat itu tingkat okupansi sedang rendah. Secara keseluruhan, saya senang menginap di hotel ini karena lokasinya sangat strategis, dekat dengan alun-alun Braga, dan mudah mencari makan di sekitar hotel. Selain itu, harganya juga cukup ekonomis. Ditambah lagi, mereka memiliki family room, sehingga saya tidak pusing untuk mencari kamar connecting dengan twin. Sedikit masukan buat hotel, hal yang perlu ditingkatkan adalah kecepatan koneksi internet. Dan lampu tidur di area kamar anak, tempat saya menginap saat itu tidak berfungsi,
walaupun sudah diperbaiki. Well, sekian review dari saya tentang Hotel Ibis Style Bandung Braga. Kalau ada pertanyaan, kalian jangan sungkan untuk tulis di kolom komen ya. Thank you so much for watching. See you in the next video, and bye-bye.